Berasa artis dijemput. Angguin gimana kesannya kayak artis? Pun merasa jadi artis serius. Halo, selamat datang di video yang kedua. Aku mau langsung nyeritain aja di sini nih, aku mau kasih lihat. Aku dikasih pinjam motor sama teacher Hin tiap jam makan siang. Sebenarnya aku pengennya dikasih pinjemnya gitu sih, yang ada keranjangnya itu tuh, biar berasa di Thailand banget. Akhirnya aku kepo tuh, suatu hari aku nanya, apakah emang si keranjang itu tuh udah dari dealernya dipasang atau emang inisiatif orang-orang Thailandnya aja? Dan jawabannya adalah itu tuh udah dari dealernya. Dan aku juga sempat lihat waktu tuh ngelewat ke dealernya dan emang udah dipasang-pasang gitu. Jadi semacam udah jadi khas Thailand. Ngomongin helm oren itu, dia lucu banget sih. Tapi hari-hari berikutnya gak aku pakai karena aku juga ngerasa aneh pakai helm itu. Gak safety sama sekali juga menurut aku. Dan setelah aku lihat-lihat, orang-orang sekitar juga gak pada pakai helm gitu. Mostly mereka gak pakai helm pas ngendarain motor. Dan emang gak ada kayak tilang-tilang gitu sih. Jarang juga aku lihat polisi ada di pinggir jalan buat ngamanin lalu lintas, karena di sini ya emang udah tertib, udah teratur semuanya. Sekalinya ada kecelakaan atau pencurian, tapi itu juga jarang banget sih pencurian katanya. Itu kita tinggal telepon 911 dan itu tuh udah gercep banget. Heard about the hardest one. Find the hardest one. It's hard. It's all hard for you? Yeah, yeah. Hard, very, very, very hard. Very, 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 very hard, you know? There is discriminating here. But I like English more. Yeah. I like English more, mathematics, physics, chemistry. Why does anyone say I like biology? Yes. Dan pagi itu aku ikutan scouting ceremony sebagai pembukaan sebelum pekan pramuka. Bedanya dari pramuka di Indonesia, kita tahu sendiri kan, kalau seragam pramuka di Indonesia cuma satu, dari Sabang sampai Merauke, ya seragam cuma itu doang yang coklat. Kalau di Thailand, itu beda-beda tergantung sekolahnya. Karena di CR Paus ini emang identiknya warna pink dan biru, si seragam pramukanya itu warna biru buat yang perempuan dan buat yang laki-laki itu warna coklat. Sedangkan di sekolah lain ada yang hijau, ada yang coklat, itu pokoknya tergantung sekolahnya. Begitu juga dengan modelnya. Dan ini hari pertama aku ngajar di CR Paus. Hari pertama kali aku ngajar juga seumur hidup aku sendirian di kelas. Dan aku ngajarin anak-anak yang bahasanya beda sama aku. Bayang gak? Aku ngerasa anxious, nervous, tapi aku juga excited. Nah, lanjut lagi nih, ini kelas berikutnya, Mathayom 1/6.
mereka itu lebih fluent bahasa Inggrisnya menurut aku. Lebih mudah diatur juga, walaupun kelas sebelumnya juga considered to be mudah diatur. Tapi ini lebih mudah lagi karena buktinya aku bisa ngasih game ke mereka ini, game tebak kata. Jadi mereka tebak gerak maksudnya. The last group. Please welcome the last group. Paling menarik yang aku temuin di sini adalah budaya mereka yang pasti ngucapin terima kasih ke gurunya setelah selesai kelas. Kayak gini nih.